Assalamualaikum masyarakat luas di luar sana yang jomblo maupun tidak. Kembali lagi bersama saya host paling kece tanpa pemanis buatan. Karena memang sudah manis. Apa iri? Emang udah manis ya, enggak usah iri. Iri itu enggak boleh. Oke. Oh iya, kali ini saya cuma sendiri doang. Kak Haula sama Mbak Nanda masih enggak bisa nih nemenin saya. Aduh. Kangen ya? Rame-rame lagi, bertiga lagi, kayak kemarin-kemarin tuh seru aja. Oke, semoga nanti next time Kak Haula sama Mbak Nanda bisa nemenin saya lagi. Jadi bertiga di sini ya, atau minimal berdua lah. Ya. Biar asik aja gitu, jadi nggak sendirian mulu gitu kan. Tiap minggu nih muncul Eksa lagi gitu kan. Tapi saya sendiri juga udah cukup kok. Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen ngingetin ke kalian, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena kalian menonton informasi. Oke, sesuai judulnya, informasi kali ini akan ngebahas tips mengenali karakter asli orang lain. Keren banget nih pasti nih. Ketika dua orang bertemu untuk pertama kalinya, mereka akan menilai masing-masing dari mereka, iya kan? Misalnya, ini si A ketemu dengan si B. Nah, si A tuh menilai karakter si B menilai karakter si A. Pada dasarnya kita bisa menilai kepribadian atau karakter seseorang dari beberapa hal. Ya, tetapi itu hanyalah subjektif dan tidak semuanya benar. Tapi kalian bisa menjadikannya suatu wawasan atau menjadi pengetahuan baru. Kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah gaya selfie. Loh, gaya selfie? Kenapa tuh? Nah, gini. Sebuah studi di Nanyang Technological University Singapura pada tahun 2015 bahwa orang yang mengambil foto selfie dari bawah menunjukkan kepribadian yang lebih mudah setuju, lebih mudah menerima perintah, lebih mudah terpengaruh. Sedangkan orang yang selfie dengan pose ekspresif, misalnya dengan tersenyum atau tertawa, adalah mereka dengan kepribadian terbuka dengan pengalaman baru. Serta sementara orang yang suka berpose dengan memajukan bibir atau duck face menunjukkan mereka memiliki masalah emosional. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini ada cara makan. Orang yang makan dengan lambat biasanya orang yang senang di bawah kontrol. Dia adalah karyawan yang baik, tidak suka memberontak, dan tahu bagaimana menghargai hidup. Orang yang suka mencoba-coba berbagai makanan adalah orang yang suka tantangan baru dalam hidup dan suka mengambil resiko. Sementara orang yang suka pilih-pilih makanan tertentu adalah orang yang cenderung mudah cemas dan bermasalah dengan emosinya. Sedangkan orang yang memisahkan makanan sesuai jenis makanannya, biasanya itu adalah orang yang telaten, detail, dan sangat berhati-hati. Nah, dari tipe-tipe makan, kalian yang mana nih guys? Komen di bawah, oke? Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah cara berjalan. Cara berjalan orang kan beda-beda tuh, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ke depan dadanya, ada yang ini, wow banyak banget dah. Gaya berjalan yang cepat dan cenderung menumpu berat badan di depan menunjukkan orang yang produktif, disiplin, logis, namun dingin dan suka bersaing. Sedangkan gaya orang yang berjalan dengan fokus dan matanya cenderung ke bawah menunjukkan bahwa ia adalah seorang introvert. Lain lagi ceritanya, gaya berjalan orang dengan dada ke arah depan dan kepala tegak menunjukkan seseorang yang punya kepribadian yang kuat, berkarisma, supel, dan selalu ingin diperhatikan. Nah, dari cara berjalan tersebut, kalian tipe yang mana nih guys? Komen di bawah ya. Kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat nih yang terakhir nih. Nah, yang keempat adalah cara merespon kesuksesan orang lain. Orang yang lemah mentalnya akan tertekan dan kurang nyaman ketika orang lain menjadi lebih baik darinya. Iri dan dengki, kemudian bergosip, adalah tanda seseorang mempunyai mental yang lemah. Nah, orang yang bermental kuat akan bersikap sebaliknya.
dia akan memberikan selamat serta selebrasi dan juga akan belajar dari kesuksesan orang lain. Gimana tips kali ini? Singkat padat jelas. Yoi. Oke, segitu aja tips kali ini. Oh iya, tips yang tadi itu adalah bersifat subjektif dan tidak selalu benar. Karena hanya berdasarkan penelitian-penelitian saja. Oke? Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dari saya. Dan saksikan terus informasi setiap hari Minggu. Oh iya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share. Terus nyalain loncengnya, jangan lupa. Oke? Jadi setiap ada video-video baru dari saya, Mbak Nanda atau Kak Haula, itu bakalan muncul di notif kalian. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan dan janganlah melihat siapa yang berbicara. Saya Iksara Madistira. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.